Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merasa cinta salam jumpa. Di sore hari ini ya, alhamdulillah berbagi rasa lagi dengan Bambu Songgol Langit ya. Bambu Songgol Langit, dan di sininya ada gender ya. Untuk gendernya ya, Lur ya. Ini kalau menurut pandangan saya ya, masih sering bareng ya. Kalau salah ya komen ya di bawah ya. Namanya juga belajar bareng ya, namanya masih belajar juga ya. Kalau salah ya member ya, Lur ya. Bambu Songgol Langit. Bambu Songgol Langit ini menceritakan kisah ya, seperti halnya perjuangannya benar-benar luar biasa ya. Perjuangan dari kesulitan ya, terus-terus ya, rumitnya ininya, rumit sampai kuat dalam ujiannya. Dan kesinya normal ya, luasnya ya. Jadi diibaratkan seperti menyangga langit ya, menjaga beban pikiran yang berat, namun ujungnya mendapatkan sebuah harkat yang bahagia dalam teramat sangat. Tulisan ini menjadi unikan tersendiri oleh si pelaku ya, dan bambu ini diibaratkan dalam perjuangan seseorang yang sulit sekali mengapai, namun dalam semangatnya tak menemukan putus asa dan menjadikan sebuah cita-cita yang terwujud nyata ya, Lur. Bambunya seperti ini ya, ini bersahab normal, terus tengahnya ada ujian sangat berat ya, dalam filosofi ya berat, karena nggak putus asa, nggak pernah lelah, semangat terus ya, maksudlah ya, maksud yang saya ucapkan ya. Dan di sini normal lagi nih, di sini ada junjung terasa ya, menjunjung sebuah cita-cita yang sangat kuat, jadilah tercipta normal lagi, dan normal berkecukupan lah ya. Jadi bambu yang berbentuk seperti ini diibaratkan bambu Songgol Langit ya. Bambu ini kalau dalam pandangan sebuah tua itu mengandung energi alami ya, yang tersimpan, dan enggak sedikit orang menjadikan bambu sakral atau bambu yang disakralkan ya, oleh para pecinta ngaji geling ya. Seperti itu. Ini kalau dilihat seperti ini kayak bambu aktor atau ruas pendek ya. Dan di sini kayak akarnya, ini akar-akarnya ini udah dipotong ya, karena dapatnya udah lama, baru kali ini di persembahkan untuk Anda yang melihat video kami ya. Dan di sini ya, tapi di sini ada sambung rokoknya ya. Cuman karena ini dapatnya belum tua banget, jadi kilup ya. Nah ini sampai atas ya, ada sambung rokoknya ya. Nah inilah ya, bambu Songgol Langit itu ya, kurang lebihnya seperti ini ya, Lur ya. Ini dalam pandangan filosofi ya. Kalau dalam pandangan tua yang diyakini bagi yang mempercayai itu untuk penguat ya, kebawaan, penjagaan, dan untuk jenisnya pengayom ya. Bambu yang memiliki bambu seperti ini delinya, maci delinya ini orangnya biasanya jadi pengayom ya, bagusnya ya, pengayoman ya. Karena diibaratkan juga dengan bambu unik Songgol Langit ya. Bambunya mencarinya juga sulit, susah ya. Namun kalau ulet ya, kesih, insya Allah mendapatkan bambu yang diinginkan ya, Lur ya. Intinya ambil positifnya, buang negatifnya ya. Kalau negatif semua nggak usah diambil ya. Mudah-mudahan menghibur ya bagi yang menonton video kami ya. Intinya jangan gerak cepat, jangan diam terlalu lama, dan ingat jangan lupa bernafas, karena nafas itu sebagian dari kenikmatan hidup yang tiada tara. Salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.